Kata Rasulullah, khairu gurun garni, sebaik zaman zamanku, kemudian zaman setelahnya, setelahnya. Karena artinya kalau bisa kita kembali ke zaman sebelum kita itu lebih baik. Contoh, kemaksiat di zaman sekarang. Ana waktu kecil enggak ada HP. Ana dulu mondok tahun 2000, itu ada HP namanya Siemens. Itu kartunya 400.000 dakat zaman. Enggak ada yang dibeli. Ya alwartelu itu sudah ke wartel sama ke koin krek krek krek. Tapi sekarang ini left tik tok 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 betok ini ada semua. Tapi kita enggak ada masalah dengan kemajuan zaman. Bahkan pesannya Habib Umar itu, kemajuan zaman yang ada ini manfaatkan, ini nikmat. Kamu orang mukmin jangan tersibukkan dengan alat ini, tapi jadikan alat ini sebagai fasilitas kamu untuk menunaikan hak Allah berdakwah. Ente gak usah mikir sepeda motor terbaru, gak usah mikir HP. Kenapa? Allah sudah kirimkan pemikiran itu kepada orang-orang lain. Ente pusat konsentrasikan sama Allah.